Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Dan oke lo semuanya, kembali lagi sama aku Bay di channel Lord Bantai ya. Nah oke, jadi video kali ini gue bakal bikin konten trap lagi nih ya. Waduh, kemarin kan gue habis yang namanya upgrade jewel ya. Sekarang udah banyak yang ungu, tersisa satu doang ya jewel birunya. Nanti kita akan ubah, nunggu kita punya gems dulu ya. Ya ntar kita kan top up lagi ya kan. Oke, sekarang kita lagi berada di Kingdom 600 ya, yang dimana gue tuh belum sama sekali migrasi lagi ya. Karena tuh di sini ya banyak yang dateng gitu, jadi gue nggak usah migrasi cari musuh lagi gitu ya, GG kan? Ya aslinya sih gue suka sih guys, gue suka biar gue tuh gak capek-capek nyari musuh gitu, biarin lah musuh yang dateng ke sini gitu ya. Tolong guys, share aja ke titan-titan kingdom-kingdom luar itu ya, biar mereka pada dateng ke Kingdom 600 ya. Bilang aja cariin LB gitu, bikin rame kingdomnya ya. Di situ ada klan KZ sama klan WZ dan itu tuh aliansi mereka ya. Dan banyak banget gerata kanan di sana. Jadi ya gua harus enjoy dan hati-hati ya. Tetap bermain aman, santai dan kalem gitu. Jangan furi-furi lah. Furi itu apa itu? Enggak boleh, guys. Main trap itu enggak boleh furi, guys ya. Yang ada hancur nanti kalian ya. Oke, di sini gua lagi main pura-pura furi biar nanti musuhnya itu kepancing sama gua, cuy. Oh ya, BTW buat kalian baru join guys ya, jangan lupa guys untuk diklik tombol like-nya dan jangan lupa untuk di subscribe juga ya. Dan jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian biar teman kalian tuh makin jago main trap-nya cuy ya. Waduh. Oke, di sini langsung aja gua skip ke bagian pas yang dimana musuhnya tuh datang ke gua. Oh ya, di sini tuh gua emang bener-bener konyol banget guys. Gua serius, gua nih lucu nih ya. Gue di sini lucu banget bro, kocak gaming gitu, ngetrap nggak pakai anti intai gitu, kayak mana konsepnya bro? Nih kalian bisa lihat ya, bayu, lu ngapa dah? Mana langsung clan WZ lagi ya kan? Waduh, wah musuh gue pada kabur kalau gini mah, nelan itu tuh nggak pakai anti, kocak gaming lu bye. Oke, nggak apa-apa, kita tetap positif ya. Semoga aja sih di solo gitu. Tapi di sini emang beneran nanti bakal kena solo guys ya. Sama titan-titan yang sangat meresahkan gitu. Mereka ini ngeri-ngeri bro ya. Klan WZ sama KZ itu. Ya semoga aja ya. Nah di sini kita udah mulai di rally. Dan kita lihat apakah ada orang yang datang terus nge-solo gua ya. Ingin memastikan gitu. Biasanya tuh ada ya titan yang emang bener-bener tuh. Dia tuh penasaran banget gitu. Emang iya dropnya segitu, mic-nya kecil banget. Nah kayak gitu tuh biasanya tuh. Dan ya gak lama kemudian di sini gue udah dikeroyok ini kayaknya nih. Tiga orang, buset nambah lagi. Namanya siapa? War Angel, cewek guys ya. Ini hati-hati guys. Kalian nanti bisa di-hub gitu. Dimakan ntar ya, jadi makanan dia. Soalnya orang-orang kayak gitu tuh kagak bisa ditebak bro. Pergerakannya mau kayak gimana pun ya. Bisa-bisa ntar tiba-tiba langsung nge-solo gitu kan. Terus tiba-tiba ntar dia ngambil jarak dulu, terus di GB gitu. Orang-orang begini tuh berbahaya guys. Apalagi dengan hero-hero yang mana tuh hero-hero kematian bro. Tuh kan yang ada sayap-sayapnya gini nih bahaya bro ya. Apa itu? Raja Iblis apa? Raja Iblis bisa kali. Dan ya di sini kalian bisa lihat ya. Rally-nya tinggal beberapa menit lagi. Pas gue lagi main pura-pura panik. Tiba-tiba the real RL-nya itu nyamperin gue guys. Nah ini dia. Woi Bang Kris, gila lu ngeribet ya. Kamu jangan serem-serem dong, aku takut tahu. Solo aku dong kek, aku mau di solo sama Bang Kris. Woi Bang Kris, minimal hero 11k nya dibawa lah gitu. Wih, jadi ada mulai ngeri nih ya kan. Woi, sikat dong, masa gak disikat nih LB nih ya. Waduh, rally-nya mana mau jalan lagi nih. Woi lu ngapain tambang gua, lu incer sini solo CT gua, lu gak malu sama gear lu ya.
masa Ger kayak gitu gak berani sih, padahal juga kalau lo nge-solo gue mah ada kemungkinan jebol juga gitu. Apalagi kan pakai 500.000 ya, tapi kenapa mereka nih pada gak mau ambil resiko gitu, gak sebarbar yang kayak titan-titan lainnya. Tunggu, ini kenapa di cancel? Wah perasaan gue gak enak nih, GB gak sih bro? Apakah dia bakal nge-GB gue? Oke, tenang, santai, kita fokus tuh kan. Oh, kan berdua kan. Oke, ATK mana? Oke, ready ya. Let's go. Ya. Gua kira bakal di GB, ternyata di rally lagi. Mereka mikirnya emang beneran gue ini Fury, bro. Serius dah. Orang aneh, oleng ini mereka, ya. Ya udah enggak apa-apa. Selau. Ayolah, ya udahlah, kita ke pojok aja enggak sih, bro? Kita enggak usah ladenin dia ya. Ini sangat berbahaya. Oh ya, next di video gue bakal bikinin konten gimana cara mengatasi GB-GB-an ya. Kayak gini nih, ini posisi bahaya banget guys ya. Dalam jangka sedekat ini nih, ini samping-sampingan gini emang drill bahaya. Ini buat CT trap itu kalian harus perhatikan ya, itu nggak bisa kalian kayak gini, nggak bisa. Jadi kalian harus ambil jarak ya. Baik, kenapa kok nggak bisa dengan samping-sampingan? Ya, lu belum tahu aja. Lu pernah nggak di solo sama titan rata kanan di full speed gitu? Apalagi kan, posisi lu di situ masih gear bangunan. Udah, lu panik lu di situ. Meninggal dah. Astaga. Oke, di sini kita fokus lagi ya. Kita akan main pura-pura panik lagi. Bay, mana bay? Katanya di solo. Ya, sabar lah, bro. Lu nggak sabaran banget. Nah, kan, dikejar gua sama si Chris ini tuh. Mulai bawa kawan dia di GB kah? Di GB kah? Kita lihat, siap-siap dan trot. Kita langsung aja ganti ATK. Nah, lo. Waduh. Buset, mic gua dropnya lumayan juga ini. Weh, kena counter kah? Oh ya, BTW di sini gua pakai pasak ya. Bentar, sebelum kita lihat laporannya, kita akan nge-heal dulu nih. Ini kalau rumah sakit gua penuh, emang kena counter. Oh, kan bener kena counter gua. Tapi kalem aja bro, di sini gue pakai pasak ya, bay. Emang kenapa bay kalau pakai pasak ya? Ini kalian bisa lihat ini. Ini kenapa ini gue kena counter tapi masih bisa menang ya? Kenapa coba tuh? Waduh. Nanti kita akan bikin video penjelasannya ya. Video penjelasannya di upload di mana bang ya? Gue bakal upload di khusus membership. Ya. Yeah. Ya kabur si Chris kocak. Woi Chris. Ya ilah, lu tuh aslinya tuh. Gue pengen sama lo Chris ya, cuma si Scorpion ini apa lo kalah jengking. bisa ya udah apa-apa ya, walaupun kita nggak dapet si Chris, kita dapet temennya cuy. Cuma dia nih bawa kelinci bro, curang. Si Chris itu dia nggak punya kelinci kali ya, udah dipakai apa gimana, mentalnya mental tahu gitu. Kok bisa tahu bang? Ya lembek lah. Ini boleh deh, oke juga lo ya, boleh. Oke, di sini rally-nya tinggal 2 menit lagi ya. Kita di sini enjoy aja gitu. Jangan terlalu panik juga kan. Nah, ini kita hidupin dulu bentar nih ya. Masuk santuari semua gitu. Bay, lu aman enggak? Ya aman lah, boy. Aman lah, seorang LB ini aman kalau di akun ini aman, bro ya. Gem semuanya terjamin aman, bisa boost troop lagi ya. Oke, ayolah. Lu mau nge-solo gua lagi enggak, Scorpion? Hei, kalah jengking. Kilo aja 5B tuh, 5,5. Ini orang bukan sembarang orang, bro. Kalian hati-hati ya, jangan meremehkan dia. Nanti kalian bisa kena gigit tau. Dan ya, di sini rally-nya kalian bisa lihat ya, tinggal beberapa detik lagi ya. Dan karena di sini dia itu emang benar-benar yakin kalau gue nih Fury, pasti karpetnya bakal kenceng banget, cuy. Kita harus siap-siap dan make seal. Oke, nah langsung seal. Nah, udah. Ini pasti kenceng banget tuh. Kenapa? Karena dia yakin banget kalau gue Fury tuh, langsung nyampe kan? Kalau orang udah yakin, jangan remehkan bro ya. Pasti karpetnya bakal sekenceng kilat gitu. Nah, kita balik lagi aja. Ayolah, solo gue, GB lah. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sikat lah 10 orang ya. Nah, mana nih katanya ngeri. Yailah, bohong nih. Nggak ada ngeri-ngerinya gitu kan. Kita emotin ya, karena gue habis beli emot baru ya tuh. Emot guguk gemoy ya kan, pakai kacamata, ganteng bet ya gue ya. Ayolah bang, janganlah kayak orang-orang yang ada di luar sana yang cuma bisa ngomong doang. Iya enggak? Minimal nyali lah bos gitu. Dan ya, seperti apa yang gue udah kira, ya bener aja bro ya. Emang mereka ini gak ada nyali cuy ya. Hilang semua gitu. Kayak mana bro? Gue udah nyamperin gitu, gue malah ditinggalkan ya. Bodoh banget bro. Ya udahlah, kita langsung aja lihat laporannya guys ya. Gimana sih LB bisa nahan ya kan, kena counter sama yang ger-ger mengerikan tapi masih nyangkut dianya ya.
udah nge-counter gue nyangkut loh. Kocak. Nih laporannya tuh ya, familiarnya udah pasti maksimal semua. Dan udah pasti dia juga udah T5 bro. Jangan remeh guys ya, ini T5 semua guys di Kingdom ini guys. Tuh kenanya 800-an, 800 sampai 1M ya. 1M kayaknya sih kalau di total men. Cuma yang rate-nya itu sekitar 652 sama 74.000 lah ya. Ya segituan lah. Kita lihat nih di isi dalam ininya ya, dalam peperangannya gitu. Waduh, bukan GG bro. Gila gak tuh, langsung 1% moral gua bro. Orang gila. Kan. Udah guys, jangan rem ya guys ya, udah. Kalau kalian gak kuat, mending ngesil aja, udah ngesil ya. Tapi gua yakin penonton-penonton gua nih udah terlatih semua. Jadi ya seharusnya ger-ger beginian sih ya makanan kalian bro ya. Ini kalau orang-orang yang udah nonton LB dari awal sih ya, berarti mereka ini udah pada jago-jago dan udah pada ngerti dan pintar gitu ya. Beda halnya sama orang yang nonton channel gue cuma buat nge-head. Nah itu beda. Kerjanya komen doang gitu ya.